Put, kantong hitam yang kamu bawa, apa sih isinya? Oh ini, tadi waktu mau sekolah, mama menyuruhku mampir ke warung Bu Nanda untuk membeli garam, mie telur, sama telur. Kita ke sana yuk, di sana ada perahu. Emangnya kamu berani naik perahu, bukannya kamu takut? Kamu selalu melecehkanku, sekarang aku sudah berani naik perahu itu. Serius, Pak? Daripada kita penasaran, ayo kita buktiin. Ayo. Teman-teman, aku bingung, kenapa ya perahu sebesar ini bisa terapung di air? Bukankah perahu tersebut lebih berat dari air laut? Iya ya, aku juga sering kepikiran seperti itu. Kalau nggak salah tentang terapung, melayang, dan tenggelam, itu pernah kita pelajari di pelajaran fisika. Oh iya ya, aku masih ingat tentang materi yang dijelaskan oleh Ibu Mivia, yaitu tentang hukum Archimedes yang membahas masalah gaya ke atas. Dan hukum Archimedes itu berbunyi, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Rumusnya, Fa sama dengan Rho kali G kali V. Dengan Fa merupakan gaya ke atas, Rho adalah massa jenis fluida, G menyatakan gravitasi bumi, V menyatakan volume. Aku masih belum jelas tentang hukum Archimedes dan hubungannya dengan perahu atau kapal tadi. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan sederhana menggunakan telur. Kebetulan nih ada telur sama garam. Ayo. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan percobaan sederhana menggunakan telur dan garam. Sekarang, tuangkan air ke dalam gelas. Lalu, masukkan telur. Maka, telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda atau Rho B lebih kecil dari Rho C. Kemudian, keluarkan telurnya terlebih dahulu. Lalu, tambahkan 1 sendok garam dan aduk. Lalu, masukkan telurnya kembali. Maka, telur tersebut akan melayang karena massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda, atau Rho B sama dengan Rho C. Lalu, tambahkan beberapa sendok garam lagi. Telur tersebut akan terapung karena massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda atau Rho B lebih besar dari Rho C. Contoh soalnya, sebatang besi berada di dasar laut memiliki massa 80 kg. Jika volume besi 4 x 10 pangkat 4 cm pangkat 3, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat besi tersebut? Jika massa jenis air laut 1025 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2. Diketahui M sama dengan 80 kg, PC sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 cm pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 M pangkat 3.
Rho C sama dengan 1025 kg per M pangkat 3. Ditanya, berapa gaya untuk mengangkat besi? Penyelesaiannya, Fa sama dengan Rho C kali Vc kali G sama dengan 1025 kg per M pangkat 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 M pangkat 3 dikali 9,8 M per S kuadrat sama dengan 402 newton. Berat besi, W besi sama dengan M kali G sama dengan 80 kg kali 9,8 M per S pangkat 2 sama dengan 784 newton. Gaya untuk mengangkat ke atas adalah F sama dengan W besi dikurang Fa sama dengan 784 newton dikurang 402 newton sama dengan 382 newton. Jadi, untuk mengangkat besi tersebut diperlukan gaya sebesar 382 newton. Oke, sekarang aku udah lebih paham dengan penjelasan kalian. Kalau kamu gimana, Dinda? Aku pun sudah mengerti tentang hukum Archimedes. Terima kasih ya, teman-teman. Oke. Kapan-kapan kita belajar lagi ya. Ide bagus tuh. Yuk, kita pulang. Ayo. Sampai jumpa besok. Dadah.